Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Wates Kulon Progo, tepatnya di Ingkung Sawah. Ada pertemuan dengan keluarga besar saya di Wates. Seperti apa keseruannya? Yuk cek langsung saja. Teman-teman semua, dulur-dulur, saya berada di Ingkung Sawah dengan istri saya, kakak-kakak saya, ibu saya, keponakan-keponakan saya. Ada kumpul-kumpul bareng lah setelah sekian lama karena pandemi corona ini jarang kumpul ya. Sudah berapa bulan kira-kira nggak kumpul ya? 4 bulan mungkin lebih ya, gara-gara pandemi ini. Jadi memang terbatas ini ada kesempatan berkumpul, jadi dimanfaatkan waktu kumpul ini. Sekaligus ini untuk acara syukuran kakak ipar saya telah lulus kuliah program doktornya. Jadi sudah mempunyai titel doktor. Jadi Dr. Rimavin Permata Hartanto SHMH. Nah, ini acara ya ucapan syukur atau syukuran kecil-kecilan lah. Sekaligus ya kumpul-kumpul karena memang udah lama banget enggak kumpul semuanya. Nggak utuh kalau kumpul itu mesti salah satunya ada yang nggak ikut karena kesibukan masing-masing ya. Oke, ya seperti inilah. Wis mas. Di rumah makan Ingkung Sawah ini yang tepatnya di Wates Kulon Progo atau sebelah utara UNY Wates ya, kiri jalan di tengah sawah itu, menunya banyak sekali. Terutama ini spesialisnya adalah ingkung, ada ingkung utuh, ada potongan juga. Dan selain dari menu ingkung, ada menu lainnya lagi seperti bakmi, nasi goreng, sayur-sayuran, sayur deso, seperti sayur brongkos, sayur lombok hijau, dan juga ada dessert semacam buah atau gorengan juga ada. Di sini menunya lengkap, jadi sesuaikan selera kita masing-masing ya. Oke. Nah, di sini saya memesan ingkung areh potong bagian dada. Jadi lebih simpel ya, nggak usah motong-motong, sudah dipotongkan dari sana, tinggal kita menikmati aja. Di sini ada dua pilihan ingkung, yaitu ingkung areh dan ingkung goreng. Dan juga ada dua item lagi, ingkung yang utuh dan ingkung yang potongan tadi. Kalau ingkung utuh itu ya ayam yang utuh satu itu, satu ayam potong utuh itu. Begitu teman-teman. Yuk lanjut. Sudah lulus uji.
Nah, perlu diketahui teman-teman mengapa pertemuan ini sangat berarti, karena dari beberapa bulan yang lalu sudah direncanakan namun selalu terhalang karena kesibukan masing-masing. Nah, perlu diketahui kami tinggal di beberapa tempat ya. Kalau ibu saya di Wates, saya di Jogja, kakak saya di Solo, dan kakak saya juga di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Makanya ini adalah momen yang spesial karena sudah ditunggu-tunggu untuk bisa kumpul-kumpul seperti ini. Bulan-bulan kemarin, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, jadi ya baru bisa sekarang. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu di acara ini, di tempat ini. Itu. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar Simba yang bisa hadir di tempat ini. Terus terang saya ingat Simba ya, ingat tempat kumpulnya. Ya dulu pengennya itu bisa menggurni sampai saya selesai, tapi ternyata tidak. Iya, yang pertama saya bersyukur bisa menyelesaikan sekolah S3 yang sebenarnya tidak ada orang yang mau sekolah lama-lama karena beban pikiran, tapi juga beban keuangan. Hanya karena ada banyak keadaan, sehingga studi saya S3 itu cukup lama, 8 tahun. Dan terhitung angkatan saya yang S3 ini memang banyak yang lama-lama, bukan karena bodoh, tapi banyak teman-teman itu yang karena sibuk ya, pekerjaan, sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan cepat. Jadi yang pertama saya bersyukur, pokoknya bisa selesai. Sebenarnya kalau tidak waktunya lama itu bisa tunggu, tapi karena waktunya lebih dari 4 tahun, akhirnya ya pokoknya lulus. Nah, untuk minuman di sini ada beberapa macam juga, di antaranya wedang serai, wedang uwo, susu jahe, ada wedang seruni, ada soda gembira, macam-macam, dari minuman tradisional sampai minuman yang modern. Serai sini satu. Nah, di momen spesial ini kakak ipar saya Mbak Rima mengucapkan beberapa patah kata motivasi agar kita semua dalam meraih cita-cita raihlah setinggi-tingginya. Apapun profesi kita, baik mahasiswa, pelajar, karyawan, pegawai ataupun wirausaha, maksimalkanlah semua itu agar tercapai hasil yang sebaik-baiknya. Begitu. Nah, pesanan saya sudah datang, yaitu ingkung areh potong bagian dada.
Mari dinikmati dulu seperti apa rasanya. Tentu saja enak. Nah, saya nikmati dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel saya selanjutnya. Salam sukses, sehat selalu.